Lampu merah tapi kok datar? Oke, dari arah sini itu sebenarnya ada aspek primer kanan, cuman ketutupan sama bus. Guys, saya sedang berada di Taman Pendowo, Purworejo. Kita mau review traffic light di sini, kayak gimana ya? Guys, siapa nih yang tinggal di Purworejo? Kita akan bahas salah satu lampu lalu lintas di Purworejo nih, guys. Lampu lalu lintasnya unik nih, perpaduan klasik dan modern. Ini dari arah Purworejo kota ya, guys. Jadi di sana itu ada aspek sekunder tuh. Cuman ketutupan sama bis lagi ngetem. Itu aspeknya kelihatan tuh. Aspek sekundernya, guys. Yang tadi ketutupan sama bis sekarang kelihatan tuh. Kita lihat lebih dekat, yuk. Nah guys, jadi box aspeknya ini masih menggunakan produk dari Kumikon versi jadul, terlihat dari logo di sini. Dan terlihat dari bentuk box aspeknya yang masih tebal, atau box aspek yang diperuntukkan untuk jenis lampu pijar atau bohlam. Di sini tidak ada tiang siku. Jadi ini tuh box aspeknya Kumikon jadul, tapi LED-nya udah diganti pakai punya Alindo. Ya elah, malah nutupin karena di sebelah kiri terhalang bus. Jadi saya pindah ke sebelah kanan ambil gambarnya.
dari arah Jalan Panembahan Senopati. Di sini tidak ada aspek primer kiri, yang ada aspek sekunder kiri dan aspek primer kanan. Guys, dari arah sini itu sebenarnya ada aspek primer kanan, cuman ketutupan sama bus. Nah, ini aspek primer sebelah kanan kelihatan ya sekarang. Kuningnya padam nih. Box controller ada di mana? Ini box controllernya masih Kumikon ya, guys.